Malaysia dan Australia hari ini mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi mengenai kerjasama pertahanan HLC di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Batua. Menerusi satu kenyataan bersama oleh HLC, kedua-dua negara sepakat bahawa ancaman keganasan merupakan kebimbangan serantau yang perlu diberi perhatian dan mengenalpasti cara paling efektif dalam memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara. Delegasi Malaysia diketuai Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, manakala Australia diwakili rakan sejawatannya Marie Spain. Mereka dilihat tiba di Pangkalan Udara Butterworth sebelum memulakan mesyuarat tertutup yang berlangsung kira-kira sejam. Ia adalah pertemuan pertama mereka sejak Muhammad Sabu dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada Mei lepas. Kenyataan sama menyebut kedua-dua negara sepakat untuk memerangi keganasan melalui kerjasama dua hala dan pelbagai hala, terutama dengan kembalinya pengganas asing dari konflik luar negara. Mesyuarat juga bertujuan membincangkan secara lebih mendalam usaha memperkukuh kerjasama kedua-dua negara. Mereka juga menegaskan komitmen kepada Peraturan Pertahanan Lima Negara sebagai komponen penting dalam Peraturan Keselamatan Serantau. Mesyuarat yang berlangsung semasa sambutan ulang tahun ke-60 kehadiran tentera Australia di pangkalan TUDM Butterworth turut disertai Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin dan Panglima Tentera Udara General Tan Sri Afendi Buang.